Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengaktifkan kartu debit atau kartu ATM dari Bank NeoCommerce. Nah, sebelum kita menggunakan kartu ATM ini untuk melakukan tarik tunai di mesin ATM, tentunya kita harus mengaktifkannya dulu ya, karena setelah kita baru mendapat ini ya dari kurir, ini belum aktif. Kondisinya belum aktif, jadi kita harus mengaktifkannya dulu di aplikasi NeoBank. Oke, jadi caranya seperti ini. Pertama, kita buka dulu aplikasi NeoBank-nya. Nah, untuk mengaktifkan kartu debit atau kartu ATM Bank NeoCommerce, ini kita bisa klik menu kartu debit di bagian sini, ya. Kita klik kartu debit, maka di sini akan terlihat seperti ini, NeoCard, ada logo GPN-nya, terus ada gambar kartu debitnya. Di bawahnya ada NeoNow, di mana ini adalah rekening yang saya hubungkan dengan kartu debitnya pada saat pembuatannya. Nah, untuk mengaktifkannya, kalian klik di bagian atas. Sudah menerima kartu, aktifkan sekarang. Kita klik aktifkan, masukkan 16 digit nomor kartu. Ya, kita masukkan 16 digit kartu yang ada di belakang pada kartu debitnya itu. Teman-teman silakan perhatikan kartu debitnya, bawahnya itu ada 16 digit angka, teman-teman masukkan di sini. Di bawahnya masukkan masa berlaku sesuai dengan yang tertera di kartu debit kalian yang kalian dapatkan. Jika sudah, kalian scroll ke bawah, atur PIN kartu debit. Nah, di sini kalian masukkan 6 digit PIN ya, sesuai dengan PIN Bank Neo kalian. Jika sudah terisi semuanya, kalian klik konfirmasi. Langkah selanjutnya, lakukan verifikasi wajah. Oke, setelah verifikasi wajah berhasil, maka aktivasi kartu debit kalian sudah berhasil. Aktivasi berhasil, lihat kartu kamu. Maka dengan begini, kartu ATM kalian itu sudah bisa digunakan untuk transaksi atau tarik tunai di mesin ATM. Nah, di aplikasi Bank Neo ini kalian juga bisa mengatur kartu debit kalian secara langsung. Nah, misalnya kalian bisa mengatur limit penggunaan dari kartu ATM kalian. Kalian bisa mengatur limit transaksinya, ada limit tarik tunai, limit transaksi EDC per hari atau per bulan. Terus kalian juga bisa mengatur PIN kartu debit kalian di sini ya. Kalau kalian ingin mengubahnya, kalian bisa atur di sini. Terus kalian juga bisa memblokir kartu ATM-nya jika misalnya kartu debit kalian itu hilang. Oke, jadi sangat mudah untuk mengaktifasinya dan juga untuk mengaturnya. Jadi sesimpel itu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.